tetapi Barada Richard Eliezer pangkat terendah di kepolisian. Karena dia merespon apa yang saya minta, dia datang bersujud, menyesali perbuatannya, meminta maaf dan berjanji akan membongkar kasus ini. Maka saya minta kepada keluarga dan saya fasilitasi bertemu makan malam dengan orang tuanya, kekasih semuanya. Dan saya minta keluarga maafkan dia. Dia masih polisi muda dan terlalu polos. Maka saya harapkan juga agar majelis hakim yang mulia memberikan dia vonis di bawah 5 tahun. Tetapi berbeda dengan Putri, walaupun dia dituntut 8 tahun, saya minta dia harus diponis seberat-beratnya minimal 20 tahun dan terbukti dia diponis 20 tahun. Demikian juga Ferdi Sambo harus diperberat, saya bilang. Akhirnya diponis juga menjadi hukuman mati. Untuk Kuat Ma'ruf dan Riki Rijal yang memilih berbohong hanya dengan bonus 500 juta, saya minta juga kepada majelis hakim agar diperberat dari tuntutannya hukumannya, agar masyarakat Indonesia sadar bahwa kejujuran kebenaran itu sangat diperlukan dan terus terang itu juga sangat diperlukan di pengadilan. Itu hanya ada pada Barada Richard Eliezer. Itulah kira-kira tanggapan kita, bahwa kita bersyukur dan berterima kasih kepada Ilahi karena kemenangan ini bukan saja kemenangan daripada keluarga Joshua atau Huta Barat sebagainya, tapi kemenangan masyarakat Indonesia. Untuk itu bangkitlah, berjuanglah, rebut hak-hakmu yang dijolimi oleh tapi Barada Richard Eliezer pangkat terendah di kepolisian. Karena dia merespon apa yang saya minta, dia datang bersujud, menyesali perbuatannya, meminta maaf dan berjanji akan membongkar kasus ini. Maka saya minta kepada keluarga dan saya fasilitasi bertemu makan malam dengan orang tuanya, kekasih semuanya. Dan saya minta keluarga maafkan dia. Dia masih polisi muda dan terlalu polos. Maka saya harapkan juga agar majelis hakim yang mulia memberikan dia vonis di bawah 5 tahun. Tetapi berbeda dengan Putri, walaupun dia dituntut 8 tahun, saya minta dia harus diponis seberat-beratnya minimal 20 tahun dan terbukti dia diponis 20 tahun. Demikian juga Ferdi Sambo harus diperberat, saya bilang. Akhirnya diponis juga menjadi hukuman mati. Untuk Kuat Ma'ruf dan Riki Rijal yang memilih berbohong hanya dengan bonus 500 juta, saya minta juga kepada majelis hakim agar diperberat dari tuntutannya hukumannya, agar masyarakat Indonesia sadar bahwa kejujuran kebenaran itu sangat diperlukan dan terus terang itu juga sangat diperlukan di pengadilan. Itu hanya ada pada Barada Richard Eliezer. Itulah kira-kira tanggapan kita, bahwa kita bersyukur dan berterima kasih kepada Ilahi karena kemenangan ini bukan saja kemenangan daripada keluarga Joshua atau Huta Barat sebagainya, tapi kemenangan masyarakat Indonesia. Untuk itu bangkitlah, berjuanglah, rebut hak-hakmu yang dijolimi oleh... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!